PT Asuransi Jiwatas Band meluncurkan 5 program yang memiliki manfaat besar dalam hal program kesejahteraan. Kelima program tersebut adalah Tabungan Hari Tua atau Taspen Endowment, Tabungan Taspen Asuransi Kematian dan Asuransi Kredit Pegawai atau Taspen Credit Life, dan Pensiun Manfaat Pasti atau Taspen Group Annuity. Hal ini disampaikan Kasija Kepala Taspen Kantor Cabang Palembang saat beraudiensi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Selatan Kamis 2 Agustus 2018. Acara audiensi ini dihadiri oleh Asisten 3 Haji Ramin Hamidi, Kepala BKPSDM, Evani Ruwana, serta Kepala Koordinator Wilayah Sumaksel Bank Mandiri Taspen. Kasija menjelaskan tentang program Taspen Sahabat Lantaro atau Sejahtera Berkat Layan PT Taspen Persero. Layanan klaim 1 jam, aplikasi siagaji diberikan ke seluruh Pemda se-Indonesia. Layanan klaim otomatisasi saat ASN mencapai batas usia pensiun. Untuk melayani program ini, pemerintah membentuk Bank Mantap atau Bank Mandiri Taspen, yaitu gabungan antara dua BUMN, Bank Mandiri dan Taspen, khusus mengelola dana pensiun ASN. Program layanan Taspen, Service Point akan bersinergi antara Taspen, BKPSDM, dan BPKAD. Kameramen Titi Nusantri, reporter Liza Octaviana, Infocus TV melaporkan.